Oke, jumpa kembali bersama kami. Servis Jepara, kita mempunyai atau kita mendapatkan sebuah dinamo pengering. Seperti ini tidak mau menyala. Dan kita coba untuk kabel-kabelnya di bagian dinamo ada 3 buah kabel biru, hijau dan merah, dan kita coba menggunakan multitester seperti ini. Sepertinya terlihat ada multi, kita ukur untuk kabel biru dan kabel hijau nyala, dan kabel merah nyala juga seperti ini. Tapi tidak mau berputar untuk dinamonya, tidak mau unsplint istilahnya, atau tidak mau berputar. Oke, seperti ini ya. Nanti coba kita akan mencoba menggunakan power. Kita gunakan power listrik, memastikan pada dinamo pengering ini mau berputar atau tidak. Oke. Oke, kita siapkan colokan power atau starter atau untuk mencoba untuk dinamo pengeringnya kita berikan listrik atau power. Kita menggunakan kapasitor 10 mikro atau lainnya bisa 8 mikro, bisa, yang penting pada kapasitornya normal. Nanti kita akan memberikan power. Untuk pemasangan kabel di arah kapasitor kita gunakan warna merah dan warna hijau, dan yang biru kita arahkan ke power seperti ini, bisa kita cepitkan dan nanti kita akan menyalakan dulu untuk listrik seperti ini. Dan kita coba menghidupkan seperti ini ya, tidak mau kita arahkan di warna. Oke, pada dinamo tidak mau berputar seperti ini, kita arahkan di warna hijau dan warna merah. Tidak mau, bisa dilihat untuk rekan-rekan, hanya mendengung ya, mendengung saja seperti ini. Oke, kita akan mencoba memperbaiki tanpa membeli, siapa tahu masih bisa. Oh ya, dinamo ini apa namanya, masih tembaga ya, masih tembaga. Kita akan mencoba mencari pada bagian sistemnya yang rusak, kita harus memotong dulu untuk bagian baut atau pen ya, istilahnya pengunci dinamo ada 4 buah. Kita gunakan gerinda seperti ini, kita hilangkan dan nanti kita bisa menggerinda, bisa dilihat untuk rekan-rekan.
Oke, untuk rekan-rekan kita harus memotong ya, untuk talinya seperti ini kita dapat memotong untuk kita dapat mengecek nanti, mencari pada bagian sistemnya yang terjadi slot ya, istilahnya slot. Biasanya terjadi slot antara gulungan apa namanya, gulungan ini ya, gulungan dalam dengan gulungan luar, atau istilahnya gulungan utama dengan gulungan starting ya. Gulungan starting dan gulungan utama biasanya slot terjadi terhubung. Kita harus melepas dulu ya untuk tali pengikat ini ya, karena biar kita memudahkan pencarian pada bagian yang terjadi slot. Rekan-rekan harus berhati-hati untuk melepas tali ini karena jangan sampai terjadi putus pada bagian spool. Kita harus berhati-hati saja karena nanti kita dapat mencari yang terjadi slot di bagian mana. Mudah-mudahan ketemu ya untuk rekan-rekan, kalau ketemu kan lumayan ya. Tidak usah membeli pada dinamo ini, karena dinamo ini bilangnya sudah hampir 20 tahun ya, baru terjadi rusak. Oke, seperti ini ya, kita sudah menemukan apa namanya, jemperan ya, istilahnya yang terhubung di bagian spool. Biasanya jemperan ini ya, terhubung di kabel berwarna biru. Kita harus memisahkan dulu ada dua buah tembaga yang terhubung di bagian dalam seperti ini. Kita harus memisahkan atau memotong, nanti kita dapat mencari yang terjadi slot. Ada dua buah tembaga yang terhubung di dalam, yang di jumper istilahnya. Standar pabrik biasanya kan dia menggunakan 3 buah kabel, harusnya 4 ya, tapi dia di jumper saat yang jumper yang di bagian dalam antara dua buah spool antara gulungan utama dan gulungan bantu. Oke, kita pisahkan dulu seperti ini, kita potong untuk memudahkan kita pencarian ya, pencarian pada bagian sistem. Kita dapat menggunakan multitester. Oke, kita kupas dulu seperti ini kabel yang di jumper atau tembaga yang di jumper di dalam, nanti kita dapat menggunakan multitester untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki. Betulnya mudah sekali, yang penting kita paham sistem pada bagian dalam spool. Oke, seperti ini ya, kita dapat menggunakan multitester, bisa menggunakan multitester analog atau digital. Kita dapat mengarahkan di posisi ohm. Usahakan jangan sampai terlalu sensitif ya, untuk voltmeternya kita dapat menggunakan 200 kilo bisa, 20 kilo bisa, atau menggunakan yang multitester yang ada suaranya ya, seperti ini ya. Kita hubungkan terjadi slot ya, padahal pada bagian jemperannya sudah kita lepas. Harusnya kalau jemperan ini dilepas, antara kabel hijau dan kabel merah ya tidak terhubung. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan, dia terhubung semua ya untuk rekan-rekan, berarti ada yang terjadi slot pada bagian sistem.
Oke, kita coba hubungkan antara multinya dengan kabel merah dan kabel hijau ya. Nanti kita akan mencari seperti ini ya. Kita terjadi slot, bisa diperhatikan pada bagian sistemnya. Oke, rekan-rekan, kita gerakan di daerah sini ya. Ini terjadi putus hubungannya, terputus ya, terjadi lepas istilahnya pada bagian utama dan bantu. Terjadi sudah kelihatannya sudah oke, tapi kita mencari ya posisi yang slotnya di mana. Oke, kita membuka dulu untuk melepas talinya lagi, karena di bagian sini ya terjadi nyambung, orang nyambung ya untuk slotnya. Oke, sepertinya antara gulungan utama dan gulungan starting ya, di antara mika yang bermasalah ya. Oke, kita lepas dulu untuk tali pengikat ini biar kita memudahkan pencarian, karena masih terikat di dalam tali ini. Sepertinya ini sudah tidak terhubung untuk slotnya, hilang. Tapi kalau kita tekan sedikit ya, kita tekan sedikit dia terhubung ya. Usahakan jangan sampai terhubung. Oke, kita lepas dulu untuk pengikat antara gulungan utama dan gulungan starting atau gulungan bantu. Oke, untuk rekan-rekan bisa diperhatikan untuk multinya, kalau kita tetapkan seperti ini ya, pada slotnya hilang dan terhubung lagi, hilang dan terhubung lagi. Sepertinya di antara mika ya, mika ini kemungkinan mikanya sudah rusak. Nanti bisa diperhatikan ya, terhubung dan tidak terhubung pada bagian multinya, terdetek ada angkanya dan tidak ada angkanya. Oke, seperti ini terlihat slot dan ini hilang. Sepertinya ini hilang, slotnya hilang, hilangnya lepas ya slotnya. Tapi nanti kalau kita tekan lagi sedikit dia terhubung. Sepertinya untuk gulungan yang kecil tidak apa-apa, terjadi slot di bagian gulungan yang besar. Oke, kita tambahkan mika saja biar lebih mantap. Kita bisa memberikan mika seperti ini ya, dan kita lapiskan lagi untuk mika yang lama. Kita istilahnya kita update ya, mikanya kita double kan.
Seperti ini ya, slotnya sepertinya sudah hilang. Kita tambahkan Mika, nanti kita tinggal merapikan atau mengikat pada bagian sistem. Oke, bisa kita tambahkan Mika. Seperti ini, kita rapikan nanti. Mungkin bisa kita lanjut ya untuk videonya, untuk rekan-rekan. Oke, kita sambungkan lagi ya untuk jemperannya, kabel biru, arah dari kabel biru, dua buah spool yang tadi kita putus,
karena kalau kita tidak jumper kembali percuma nanti pada bagian sepul. Oke, seperti ini kita sambungkan dengan kabel berwarna biru dan dia akan terhubung kembali pada bagian multinya seperti ini, dan nanti kita akan solasi antara gulungan bantu dan gulungan utama, kita hubungkan yang di bagian dalam dan kita solasi seperti ini, dan nanti kita tinggal mengikat menggunakan tali krek biar lebih cepat dan lebih mudah. Untuk rekan-rekan bisa menggunakan tali krek atau mengikat kembali bagian sepul-sepulnya. Oke, seperti ini ya, kita bisa nanti mencoba apa memang sudah bisa berputar atau tidak untuk dinamo pengering ini. Oke, kita rapikan. Oke, untuk rekan-rekan, kita akan mencoba untuk dinamonya. Kita menggunakan 10 mikro ya untuk mencoba pada bagian dinamo pengering ini, dan kita arahkan di kabel berwarna hijau dan berwarna merah seperti ini untuk kapasitor seperti biasa ya, untuk standar, dan birunya kita berikan power. Nanti coba kita coba menghidupkan apa mau berputar atau tidak untuk dinamonya. Lumayan ya kalau sampai hidup untuk dinamonya, kita dapat memasang kembali dan tidak perlu membeli baru. Oke, kita coba menghidupkan dinamo ini, kita arahkan di powernya
di warna merah seperti ini ya. Oke ya, sempurna sekali. Untuk dinamo sudah mau menyala, sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan. Triknya mencari terjadinya slot atau tidak mau hidup untuk dinamo pengering hanya mendengung, disebabkan karena slot di bagian sistemnya. Oke. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lainnya untuk rekan-rekan yang ingin belajar di skill dinamo atau lainnya. Oh ya, rekan-rekan, videonya sudah oke ya. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng untuk rekan-rekan, biar rekan-rekan bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Faces, worn out places.